Assalamualaikum, saya Real. Selamat kembali ke channel Mereka Jenis. Okay, macam biasa, kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mereka Jenis. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay? Okay, untuk video kali ni, saya nak buat satu lagi video cam gear review. So, barang yang saya akan review kali ni adalah daripada Ohana. Ohana ni adalah produk baru. Dia ada dua produk. Okay? Dua produk yang diorang baru je launch. Yang ni actually dia accessories lah. Accessories kepada triangle rack ni. Saya rasa memang mostly dah ramai yang pakai triangle rack ni. Dan benda ni adalah dia punya accessories lah. Kira pelengkap kepada triangle rack ni. So kita boleh letak accessories ni sebagai extra organizer lah. So yang ni kita boleh gantung. So yang bawah ni kita boleh letak dia punya macam tray lah. Macam sebelum ni saya dah ada dia punya tray, tapi yang tu dia jenis yang kain. So bila kita guna dia akan melendut. So yang ni saya ada dua. Satu yang organizer yang kat tepi ni, okay, yang triangle ni, ni daripada Ohana. Okay, okay, ada logo dia Ohana. Dan juga yang ni, yang ni dia punya tray. So apa yang bezanya tray ni, dia ada dia punya pole. Okay, dia ada pole. So benda ni dia lebih firm lah. Dia lebih dia tak melendut sebab dia dah ada dia punya pole ni. Okay, so nanti saya akan tunjukkan detail lah macam mana nak guna benda ni. So kalau korang nak tahu apa yang best, feature-feature dan macam mana nak beli daripada produk daripada Ohana ni, nanti saya akan letak link dia dekat description. Korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, okay, first yang ni lah, ni dia namanya triangle organizer lah. So yang ni sebenarnya kita boleh letak kat bahagian tepi ni. So bahagian tepi ni kita boleh sangkut kat sini. So dia akan ada extra space lah. Dia ada banyak lagi space yang kita boleh gunakan untuk letak barang-barang. So dia ada satu, dia ada loop kat tadi, ada tiga loop. So yang ni kita boleh sangkut lah. Kalau kita ada barang yang ada carabiner, kita boleh sangkut kat sini. Okay, lepas tu dia ada ni mesh pocket. So kita boleh selit barang-barang kat sini. Dan juga bawah ni pun dia ada slot, dia ada banyak pocket. So yang ni kita boleh letak macam sudu ke garpu, benda-benda yang kecil lah, benda-benda yang kecil. So yang kat sini ada satu lagi pocket yang besar. Dia actually ada dua lah, dia ada dua layer kat sini. So yang ni kita just sangkut je macam ni. Then bawah dia ni dia ada clip dia ni. Lepas tu yang ni dia adjustable lah. So yang ni kita boleh adjust. So kalau kita nak dia rapat dengan kita punya tas ni, kita boleh adjust lah. Kita boleh pendekkan tali ni. So macam ni. So kita sangkut. Okay, macam ni. Okay, kemudian yang bawah ni dia ada dia punya hook juga. So kita masukkan kat sini. So benda ni memang mudah lah gunakan dia. So dia akan jadi macam ni lah. So kita ada extra space. Ni kita boleh letak lah, contoh letak barang macam ni. Okay, so yang ni kita boleh ada pocket ni, kita boleh masukkan lah. Contohnya macam rod ni. So jadi macam ni lah. So agak menarik lah. So lebih organized lah kalau kita ada banyak barang-barang, barang-barang perkakasan masak lah terutamanya. So kita boleh sangkut kat sini dan dia lebih kemas lah. Dan dia memang simple je. Dia gunakan material kain. Cuma warna dia memang agak cerah lah, so dia akan mudah kotor lah. Tapi jenis macam ni saya rasa dia washable lah. Kalau kotor kita boleh basuh. Lepas tu lagi satu, dia ada satu hook kat sini. Kita boleh sangkut lah macam-macam. Okay, so barang kedua adalah ni mesh tray ni. Dia bagi satu mesh tray ni, dia jaring-jaring lah. So macam ni dia sesuai kalau kita nak letak pinggan mangkuk yang baru je lepas dibasuh. So kita nak keringkan, kita boleh letak kat sini. So dia ada jaring-jaring, so pinggan mangkuk kita dia mudah kering lah. So dia ada dia punya mesh ni, kain ni. Lepas tu dia ada hook untuk kita attach dekat dia punya kaki ni lah, kaki triangle rack ni. Dan juga dia ada dua rod ni, dua pole kita yang boleh disambungkan lah. So dia ada dua lah, dan kita boleh sangkut kat sini. Ok, cara nak pasang dia, kita ambil dia punya hook ni lah ni.
So dia ada 4 lah. What? Okay. So dia kena masukkan dekat sini ataupun sini. Nanti kita try. So dia ada 4. Kita masukkan dulu. Okay. Okay, next kita kena masukkan dia punya pole ni ke dalam slot dia ada dekat mesh ni. Dia ada dia punya slot lah untuk kita masukkan dia punya pole macam ni. Dia ada 2, kita masukkan 2-2. So dia akan jadi macam ni lah. Kemudian kita masukkan dekat sini. Okay, next kita kena masukkan dekat sini lah. Kena sangkutkan dia. Dia susah sikit. Okay, tapi dia kena letak je macam ni. So dia akan pasang lebih kurang macam ni lah. Okay, dia akan attach dekat ni, hook ni. So dengan dia punya tiang triangle rack ni lah. So bila macam ni dia akan firm lah, sebab dia ada pole kat sini. Okay, dia ada pole kiri kanan ni. So kalau kita letak barang kat sini, dia lebih kukuh lah berbanding kalau yang mesh yang dia tak ada pole ni. So yang tu dia akan melendut. Kalau macam ni dia lebih baik. Contohnya kalau kita letak barang yang berat sikit, dia akan kukuh. Okay, so dia kukuh, yang ni dia akan stable lah. Lagi satu, kita punya triangle rack ni dia lebih kukuh. Kalau tak dia akan sangat goyang. So bila ada macam ni, dia lebih stable lah. Dia lebih stable. Okay, so ni dia punya kegunaan lah. So kalau kita letak pinggan-pinggan yang baru lepas basuh, dia benda kering. Cuma satu je lah masalah bila gunakan benda ni. Kalau hujan, kita kena letak kat dalam sikit. Kalau macam ni terpecik, nanti kita punya pinggan mangkuk boleh kotor. Tu je lah sikit review pasal dua produk daripada Ohana. So benda ni sebagai aksesoris lah kepada kita punya triangle rack ni. So dia nampak lebih praktikal lah dan lebih banyak function berbanding yang sebelumnya. Dia satu, dia ada extra pocket kat sini untuk kita letak kita punya barang-barang camping. Kita punya ni lah sudu, barang-barang lain semua boleh sebab dia ada banyak pocket sini. Lagi satu, dia ada satu tray ni, tray mesh tray ni yang lebih, pasti lebih bagus lah, lebih bagus, lebih praktikal sebab dia ada dia punya pole dia sendiri. Jadi ni kalau kita letak barang yang berat sikit, dia tak melendut lah dalam masa yang sama. Dia jadikan kita punya triangle rack ni lebih kukuh dan lebih stable lah. So kalau korang berminat nak dapatkan dua-dua produk ni, triangle rack pun Ohana ada jual jugalah. Nanti saya akan letak link dia dekat description lah. Link satu organizer ni, triangle organizer ni, dan juga satu lagi mesh tray ni. So benda ni pada saya memang agak berguna. Kalau kita pergi camping, kalau kita perlukan extra organizer, barang-barang yang memudahkan urusan kita ketika sama ada ketika masak ataupun makan. So benda ni pada saya memang sangat berguna lah. Okay, tu je lah video kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.